Anda kembali menyaksikan Berita Banten bersama saya, Rusdi Maulana. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali tiga informasi utama pagi ini. Remblong, bus Damri tabrak dua mobil hingga terbakar. Beginilah video amatir kejadian laka lantas di wilayah Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebuah bus Damri jurusan Pandeglang Serang dengan nomor polisi A7912A yang mengalami kecelakaan diakibatkan bus Damri yang melaju di jalan yang menurun mengalami remblong menghantam tiang penunjuk arah. Dua mobil yakni Suzuki Futura warna hitam bernomor polisi B9341NAK, Avanza Putih bernomor polisi F1441OO, satu kendaraan roda 2, dan satu tempat makan. Dalam kejadian tersebut, bus sempat terbakar. Warga yang melihat kejadian itu langsung bergegas menyelamatkan supir dan kernet yang berada di dalam bus dan berusaha memadamkan api yang membakar bagian bawah bus. Mobil dari Halabuan. Mobil apa yang dari? Damri dari Halabuan. Ya. Oleng, terus rem. Dia menghindar. Nabrak Avanza, nabrak itu rambu-rambu dulu, nabrak celele, nabrak losbak, ger baja, kebalik, terosot, nabrak Avanza, masuk kebakaran. Itu langsung kebakaran, Mbak, ya? Iya. Itu ada korban nggak? Nggak ada. Semua korban dalam peristiwa tersebut langsung dibawa ke puskesmas terdekat. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Pandeglang, Banten.